Beginilah kondisi truk yang terguling di jalur selatan Jember, tepatnya di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Jember. Diduga truk tronton muat kayu ini terguling karena kelebihan muatan. Badan truk terguling menutup jalan raya sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet total. Tak hanya itu, bodi truk bagian depan juga hancur karena terkena tanah saat terguling. Beruntung sopir dan kernet truk hanya mengalami luka ringan di bagian punggung dan kepala akibat terbentur bagian depan truk. Polisi dibantu warga memberlakukan sistem buka tutup di jalur tersebut. Edi, salah satu warga, mengatakan truk tronton pengangkut kayu terguling diduga tak kuat menanjak. Namun ada dugaan lain, sopir truk panik saat mengetahui ada sepeda motor di depannya, sehingga banting setir ke kiri dan terguling. Disalip truk, dipincuk sehingga yang truk ini kaget, jadi mounting terpental. Bahkan tadi konon kabarnya juga ada sepeda motor terpental. Ayo konsentrasi, begitu laporan. Tapi tidak ada korban yang meninggal, ada ya? Kalau korbannya nihil, Pak, tidak ada. Cuman supirnya masih dirawat di puskesmas. Cuman sekarang sudah bisa ini untuk mengatasi kendaraannya supaya tidak macet. Untuk penyelidikan, polisi lalu lintas Polres Jember langsung meminta keterangan saksi-saksi termasuk sopir truk dan kernetnya. Feli Kosasi, JTV.